guys, Aulapi, it's here! Check my another video in my another account! Hope you guys enjoy! Bye! Halo guys, jadi hari ini Kak Kimi beli yang namanya Twinkle Kawaii Collection. Ya teman-teman, nih Kak Kimi baru beli, katanya pas bareng Layla belinya. Ya udah deh, ini mau di-review sama Kak Kimi. Iya teman-teman, yuk kita review. Ini lucu banget loh. Wow, kita punya dua hadiah ya untuk kali ini. Gak kayak sebelumnya kita dapet 3. Tapi it's okay karena satunya buat Kenward, satunya buat aku. Jadi ini aku review aja langsung semuanya dan kalian bisa lihat sendiri ya. Yang mungkin kepo pengen beli tapi gak tahu isi dalamnya kayak gimana terus ragu-ragu, aku bakal tunjukin kalau isi dalamnya itu seperti ini ya. Ini lucu banget, apa ya isinya? Yuk kita buka teman-teman. Mungkin anting? Oh iya, bener juga anakku ini anting guys. Karena yang ini sudah selesai aku buka, lalu kita kenakan aja semua bajunya. Okay, this is the result. Aku sudah pakai semuanya, dan ini Kenward juga udah pakai, jadi bisa guys dipakai buat cowok juga. Cuma ya gitu. Ya, pakainya jangan semuanya karena beberapanya itu aksesoris buat cewek, teman-teman. Ngapa sih? Nggak kelihatan miring kan? Iya, teman-teman, awas aja nggak aku bawa kalau kalian ngolok aku jadi kayak gitu. Wak wak wak. Awok-awok maksudnya. Oke, karena udah selesai, ini langsung aja kita ke tempat ke pack selanjutnya. Karena aku ini beli 2 pack, teman-teman. Jadi aku mau langsung aja review sekaligus di sini ya, guys, packnya. Yang satunya apa ya satunya yang aku beli nggak tahu deh, tapi ini aku mau juga tunjukin kalau sama papa juga bisa pakai baju ini loh. Iya guys, tuh kalian bisa lihat sendiri kan bajunya lucu dan unik, tapi ini kita pakai pack sebelumnya ya, bajunya yang baru-baru itu dipakai Kimi dan Kenward. Oke, ini buat selanjutnya Kimi ya, ini buat selanjutnya yang aku beli ya teman-teman. Aku bakal review ini juga. Ini hadiahnya mungkin juga 2 seperti yang digambar tadi. Karena cuma 2 ini yang cobain cuma aku sama Kenworth ya teman-teman, karena 2 aja. Tuh kan bener cuma 2. Dan ini dan ini lucu banget guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan, unyu-unyu gitu tuh. Ini kita ganti satu-satu ya teman-teman baju-bajunya. Dan ini dia resultnya teman-teman. Iya lucu banget kan guys, cowok bisa pakai, cewek juga bisa pakai. Jadi ya semuanya bisa dipakai dengan beda kelamin juga guys. Beda maksudnya kayak cewek cowok gitu. Oke guys, buat video kali ini situ aja. Semoga kalian jumpa everyone. Thank you so much, see you on the next video. Maaf kalau videonya pendek.